Hebat nah, ya, kompak ya. Kompak banget, paskibra dan pramuka. Wah, jarang-jarang nih bisa melihat begini berdua di depan kita kan ya. Betul. Ini masih ngomongin soal Olimpiade nih. Titi sendiri gimana? Kemarin sempat nggak nonton Olimpiade? Aku nggak nonton, tapi aku mengikuti terus beritanya di gitu media sosial ya. Di media sosial. Sampai mana ngikutinnya? Sampai Cikampek? Bukan bos. Ikut bangga juga sih, apalagi bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi udah hadiah besar untuk bangsa Indonesia ya, penantian selama 8 tahun. Dan semoga aja bisa terus menginspirasi atlet-atlet lainnya untuk lebih membanggakan lagi, mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Wow. Sekarang pertanyaan buat Pak Sule. Oh iya. Di mana matanya internasional? Coba. Di kaki. Di kaki dong. Di sini. Kan badminton pakai kaki, Meng. Ada-ada aja. Mata internasional. Mata internasional. Maksudnya di tempat internasional ya. Tapi Titi sendiri suka main bat bulu. Badminton. Badminton. Ya, tapi kan pakai bulu juga itu. Iya, bulu kok. Iya, suka juga. Suka banget. Suka banget. Suka banget. Apa yang disuka dari badminton? Apa ya? Kalau dulu kan yang terkenal tuh Icuk Sugiarto. Oh, ya kan? Susi King. Oh iya. Susi Susanti. 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 Iya benar-benar itu zamannya Susi Susanti. Budi Hadi Suwarno. Budi Hartono. Budi Hadi Suwarno Mas Ahmad. Mas Ahmad. Sekalian aja Rudi Sipit. Paskibra nih. Kita selfie bareng dulu ya. Ayo, dadah. Jadi nih. Tuh. Woi. Cagep. Anak Pak Menteri. Hah? Ajak selfie juga dong. Oh. Menpora. Iya. Waalaikumsalam. Saya dulu pas lebaran jadi Menpori. Apa tuh? Menteri Pemuda dan Olahraga. Bikin tape. Lu siapa yang motor? Cuma kita berempat doang. Itu mah bisa mantul, Dre. Bisa mantul. Mang itu baru lagi tuh. Iya, ini saya selfie pakai Oppo F1 S. Oh, baru lagi. Neo ini. Oh, nyu. Emang ini kalau baru kelebihan dari yang sebelumnya apa ya? Ini kamera depannya 16 megapiksel. Oh. RAM-nya 3 GB. Wow. Memori internalnya 30 GB. Idi. Lebar layarnya 5,5 inch. Wow. Diam aja. Ntar dia lupa. Meng. Ini ada natural beauty-nya. Jadi kalau kita selfie itu pasti natural. Tampak lebih natural. Jelek jadi cakep katanya ya. Oh iya dong. Pantesan memang cakep terus ya. Iya pasti. Kan selfie udah lewat. Hah? Udah lewat. Si selfie. Selfie selamat Idul Fitri. Bukan. Lu enggak percaya sini. Enggak, ntar lupa ah. Enggak benar. Sini. Kita selfie bareng. Oh, kamu enggak. Tapi memang kelihatannya jaket sama celana juga baru juga. Semua baru juga. Neo juga ini, Le. Dari mana itu? Ya, biasalah kan saya lagi Aidu. Aidu, Aya duit. Aya duit. Ya. Aidu. Ya. Nomo, kan kemarin kamu kasihin duit itu. Duit mana? Duit kamu, nih. Duit. Duit for you. Yang 5 miliar itu? Itu kan yang buat yang medali emas. Dari emas. Mas Parto yang... Mas Awi. Yang kemarin dikasih Sule itu buat hadiah perlombaan. Oh, panitia. Itu sampai yang dapat medali emas. Sampai Pak Menteri memperhatikan akan sampai menikah nanti. Mas kawinnya akan dari Pak Menteri. Jadi saya nikahkan Owi dengan mas kawin. 3 emas, 4 perak, 2 perunggu.
Oh gitu. Udah nggak apa-apa pakai aja. Ya udah. Terus nanti saya bayarnya gimana tuh ke teman-teman yang udah? Ya harus dibayar dong. Aduh, kasihan itu. Saya udah pakai beli jaket lagi. Gimana ya? Makanya ini nih yang suka pakai duit-duit orang gitu, gimana sih? Sama aja makan keringat orang kalau begitu. Yaudah, malu sama Pak Menteri. Oh, ya. Keringat jangan dimakan, diminum. Ya udah tutupin dulu sama kamu atuh, Le. Ya udah nanti saya bayarin deh. Ya. Ya. Ya udah tuh. Saya transfer ke siap, ATM siap. Becekan. Siap. Kosong Le yang becekan mah. Ya udah yang kemandiin aja. Oke, siap. Ya udah tuh kalau gitu mah nanti saya bayar yang kerupuk itu ya. Ah. Ya kerupuknya dari kantin Bu Iin kan. Boleh. Udah tuh. Titi katanya mau ke Bu Iin. Ah, masa sih? Ah, iya sih. Ya udah yuk. Titi, oh, iya. Titi Kamal menghias di dalam dada. Titik noda. Oh iya. Titik. Yuk. Ya. Edit. Nih, maaf nih Pak Menteri, saya orangnya sibuk banget. Next time lah kita talking together. Kalau menjaga dengan baik. Oke, okay, iya. Sing a song. Song isi. Makan it. Makan minum it. Drink lah kita. Oke, okay, yuk. Ini maaf ya Pak Menteri. Ya, silakan. Selamat jalan, hati-hati. Siap. Permisi. Selamat nanya, Pak. Katanya malam hari ini selain tamu istimewa kita Pak Menteri dan juga ada ini sudah ada Paskibra di sini, pasti kita akan menghadirkan pasukan pengibar bendera pusaka yang bertugas di Istana Merdeka dari kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Akan ada siapa nanti setelah yang satu ini di sini aja. TNI AD menjadi juara umum dalam kejuaraan menembak militer berskala internasional, Australian Army Skill at Arms Meeting 2016. TNI AD membawa pulang 23 medali emas dari total 50 medali emas. Juara kedua adalah Cina dengan 9 medali emas dan juara ketiga adalah Jepang dengan 4 medali emas.